Udah 2 bulan self quarantine Chin, kita semua udah bener-bener ngerasain pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain kalau ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM. Mereka harus bertahan dari bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau ekonomi global pun lagi drop. Dan pemerintah Indonesia semuanya bener-bener lagi berusaha. Kita juga semua tahu dampak yang terkena COVID-19 ini banyak banget, mulai dari tenaga medis sampai UMKM, bahkan semua masyarakat juga, baik dari menengah sampai ke bawah. Dan di sini aku, Roy Max, akan mengambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan melelang keperawananku mulai dari 2 miliar. Dan 100% dananya akan aku sumbangkan buat semua tenaga medis pejuang COVID-19 dan juga yang terkena dampak COVID-19. Terima kasih. Aku harap kalian bisa ambil positifnya, saya.